Truk bermuatan air mineral diduga mengalami remblong hingga kehilangan kendali dan menabrak 9 kendaraan di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cianjur, Jawa Barat. Satu orang meninggal akibat kecelakaan ini. Selain korban tewas, saudara, kecelakaan juga mengakibatkan 4 orang luka ringan dan 1 orang luka berat. Para korban luka langsung dibawa ke rumah sakit. Kejadian bermula saat truk bermuatan air mineral melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat berada di jalan yang menikung, truk tiba-tiba melaju kencang, tidak terkendali hingga tabrakan beruntun pun terjadi. Kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong. Sinyalir dalam kondisi remblong, akhirnya di TKP yang kedua menabrak motor putih. Ada luka ataupun yang meninggal, 1 orang, itu sudah di RSUD Cianjur atas inisial F, umur 25 tahun.